Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Anda saya kira kenal, akrab dengan mobil komando yang biasa digunakan oleh Front Pembela Islam atau FPI. Mobil yang biasa dipakai oleh mereka saat melakukan aksi-aksi unjuk rasa yang digunakan oleh kelompok 212 dalam setiap event aksi masanya. Mobil yang juga biasa digunakan untuk orasi oleh Muhammad Rizik Syihab dan seluruh petinggi FPI ketika mereka melakukan aksinya di seputaran Jakarta. Nah, saya kira tidak asing lagi kan mobil warna apa putih ya, mobil truk yang disusun tingkat model panggung itu ya, tinggi itu, dan di atasnya biasanya banyak petinggi-petinggi korlap-korlap, pemimpin aksi-aksi itu melakukan orasi. Nah, mulai hari ini, mobil ini sepertinya akan menjadi fosil, akan menjadi sejarah. Karena pada aksi 18-12 kemarin, polisi membubarkan maksa aksi mereka dan mobil komando FPI disita, kemudian diderek, dibawa ke kantor Polda Metro Jaya. Nah, inilah detik-detik mobil komando FPI diderek oleh polisi untuk diamankan sebagai barang bukti ke Polda Metro Jaya. Sekian info singkat dari kami. Salam Nusantara, jaga persatuan, rapatkan barisan, lawan terus gerakan-gerakan radikalisme, gerakan-gerakan terorisme, agar kita bisa hidup damai berdampingan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyampaikan pendapat itu yang kita amankan, ya. Ini juga kita bawa ke Polda Metro Jaya, termasuk yang lain kita masih menunggu hasil dari petugas di lapangan. Sekarang masih terus mendatangkan apa hasil apa kegiatannya.